Ya, di kita di PT NGK, salah satu vendor Suzuki untuk businya. Di sini ada Pak Haris. Pak Haris tadi udah nyobain Suzuki Smart Hybrid yang Matic tipe GX. Kebetulan Pak Haris juga udah punya mobil Suzuki R3 lamanya. Gimana Pak Haris bisa ceritain tadi mobil test drive-nya? Oke Pak, saya tadi kesan pertama setelah nyobain Suzuki yang terbaru nih yang hybrid, saya rasa memang teknologinya udah update ya, udah pakai teknologi yang terbaru, udah pakai motor mereka, sama waktu berhenti saya tuh nggak ngerasain kok mesinnya hidup. Ini bagus sekali menurut saya sih, buat konsumsi bahan bakar juga, jadi sama handlingnya saya ngerasa lebih empuk, lebih enak untuk handlingnya. Interior juga update, bagus. Ada semacam ornamen kayu-kayunya gitu Pak ya. Overall saya rasa ini produk yang mantap sekali untuk dikeluarkan. Kebetulan Pak Haris ini juga punya R3 tahun 2014. Ada rencana ganti atau tambah Pak? Saya harus diskusi dulu kalau masalah. Diskusi dulu ya. Pak Latif, gimana nih setelah coba R3 New Hybrid-nya, Pak Latif, testimoninya? Kalau buat mesin tarikannya sih enak ya, akselerasinya cepat gitu ya. Cepat ya Pak. Ya, mungkin karena bukan CVT ya tipenya atau gimana sih, gue nggak tahu. Belum, kita belum CVT. CVT ya. Jadi diinjek tuh langsung cepat lah, akselerasinya cepat. Itu memang ada sedikit mungkin rasanya beda, saya bandingin sama R3 yang lama ya. Kita kan banyak R3 juga di sini. Itu shocknya kayaknya lebih keras yang ini dibandingkan yang lebih keras, lebih keras dibandingkan yang lama. Tapi kalau untuk handlingnya ya enak lah yang lebih ini. Enak ya, Pak, ya. Jadi langsung pemesanan nih Pak Latif nih. Yang pesan tadi katanya itu nanti. Oke Pak Latif, makasih ya Pak ya. Nah, siapa Nugroho. Pak? Pak Nugroho, gimana nih Pak rasanya nih Pak? First impressionnya pertama alus. Alus. Alus waktu di bawahnya, terus posisi duduk lega di tengah. Kalau belakang belum lihat ya, belum coba ya. Terus cuman mungkin yang saya rasain bannya terlalu keras kalau yang untuk tipe test drive ini ya, mungkin jadi masih ada getaran masuk ya. Mungkin itu. Cuman yang tadi agak kerasa dan ngerasain hybridnya itu waktu dia berhenti mungkin sekitar 2 atau 3 detik dia mati mesin. Benar-benar mati mesin. Enggak ada getaran sama sekali. Tinggal apa tadi, lepas gas ya, Pak ya? Lepas gas ya udah langsung lepas rem dia langsung jalan lagi. Nah itu yang apa ya, yang beda lah dari yang lain gitu. Jadi kira-kira recommended nggak nih Pak untuk R3 Smart Hybrid-nya? Smart Hybrid-nya recommended, cuman mungkin kalau saya kan orang teknis ya, ada pertimbangan-pertimbangan yang teknis yang nanti ada, saya pribadi ada. Baik. Mungkin ada seperti itu. Kalau rencana di bulan ini nggak nih Pak? Ya. Rencana di bulan ini nggak pengambilan mobilnya Pak? Oh belum, mobil saya masih ada soalnya. Oke, terima kasih itu aja ya. Ya, makasih Pak Nugroho, Pak. Siapa satu lagi tadi? Pak Latif. Gimana, Pak?